Saya Abdul Latif sebagai Kepala Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik ya, di BPS Provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, BPS ini dalam memproduksi data juga harus menyertakan apa yang kita katakan metadata. Nah, karena metadata inilah yang harus dipahami oleh para pengguna data yang memandu sehingga tidak salah interpretasi. Nah, di metadata itu harus dijelaskan konsepnya, cara mengukurnya, cara mendapatkannya itu. Nah, dalam metadata ini ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama tentu saja tentang memenuhi standar yang berlaku. Standar di sini maksudnya adalah umum ya, artinya pengertiannya harus sesuai dengan yang ada, norma-norma yang ada di umum gitu ya. Yang kedua ini adalah metadata harus diindeks. Manfaatnya banyak gitu. Hanya untuk kepentingan ketika ada sesuatu institusi atau orang yang ingin mengetahui tentang data ataupun parameter yang akan diketahui, bisa melalui indeks metadata itu. Jadi mempermudah pencarian ya. Berikutnya tentu saja metadata ini juga statistik yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan tertentu, harus bisa untuk kepentingan yang lain ya, kepentingan lain. Sehingga ada parameter statistik yang dihasilkan bisa digunakan untuk perencanaan atau kegiatan, bukan untuk parameter itu sendiri. Contohnya kalau kita punya penduduk usia sekolah itu kan bisa digunakan untuk membangun sekolah, bisa digunakan untuk kebutuhan guru gitu. Sesuai dengan stratanya atau level pendidikannya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang metadata ini. Terima kasih.